iaitu jahiliyah. Kalau kita meneliti sebuah kitab yang berjudul Syarah Rasmul Bayan di bawah topik Ghazwul Fikr, iaitu bentuk-bentuk serangan pemikiran, dia ada di bab yang terakhir, sebab-sebab yang menjadikan manusia menuju kepada sistem jahiliyah. Dan kita juga sering mendengar adanya pernyataan-pernyataan di antara fitnah yang akan berlaku di akhir zaman ialah kejahilan akan tersebar di merata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini, walaupun mungkin buat kali pertama saya berada dan menjejakkan kaki di masjid ini, mudah-mudahan dengan Allah menghimpunkan dan menyatukan kita semua pada malam ini, sama-sama kita mengambil istifadah, mengambil manfaat daripada kuliah ataupun ceramah kita pada malam ini. Terlebih dahulu, terima kasih kepada pengerusi majlis, kata-kata awal dan mukaddimah daripada Tuan Nazir, dan seterusnya saya memohon laluan sekiranya malam ini berada di hadapan saya ulama-ulama besar, tuan-tuan guru, ahli-ahli akademik, ustaz-ustaz dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Saya berada di hadapan tuan-tuan pada malam ini bukanlah bermakna saya yang paling alim, paling mengerti dan paling mengetahui. Saya juga seperti anda di kalangan orang-orang biasa, orang-orang awam yang cuma berkongsi ilmu, berkongsi pengetahuan, berkongsi maklumat dan informasi sekadar yang dimiliki, sekadar yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majlis kita senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya'Allah. Berkenaan dengan tajuk yang diberi, tajuk yang ditaklifkan, fitnah akhir zaman. Sebenarnya fitnah akhir zaman ini banyak kita dapat kupas, banyak kita dapat informasi daripada nas-nas, terutama ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis menerusi sabdaan-sabdaan dan ucapan-ucapan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi konteks tajuk pada malam ini akan saya bawa dari satu sudut, iaitu jahiliyah. Kalau kita meneliti sebuah kitab yang berjudul Syarah Rasmul Bayan, di bawah topik Ghazwul Fikr, iaitu bentuk-bentuk serangan pemikiran, dia ada di bab yang terakhir, sebab-sebab yang menjadikan manusia menuju kepada sistem jahiliyah. Dan kita juga sering mendengar adanya pernyataan-pernyataan di antara fitnah yang akan berlaku di akhir zaman ialah kejahilan akan tersebar di merata-rata. Jadi kita ingin kupas malam ini konteks dan konsep yang dimaksudkan dengan arti jahiliyah dan sebab-sebab yang menuju kepada sistem jahiliyah. Bila kita bercakap tentang jahiliyah, saya nak memanggil dan menggamit kembali memori kita tentang sejarah ataupun sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum yang dikatakan sebagai zaman Al-Bi'asah, sebelum diangkat Nabi Muhammad itu menjadi seorang Rasul dan mendakwahkan Islam kepada penduduk-penduduk di Mekah. Stigma yang selalu dimainkan di dalam sejarah ialah gambaran yang dirupakan dan diberikan kepada masyarakat pada waktu dan zaman itu ialah masyarakat jahiliyah. Bila gambaran dan rupa jahiliyah ini digambarkan di dalam kitab-kitab sirah, kita meneliti informasi-informasi ini yang sebenarnya yang dimaksudkan jahiliyah yang selalu skeptik. Jahil tidak tahu, jahil bodoh, jahil tidak mengerti. Adakah rupa jahiliyah yang digambarkan kepada masyarakat sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Rasul adalah golongan yang tidak tahu, golongan yang tidak mengerti, golongan yang bodoh? Sebenarnya gambaran jahiliyah adalah salah satu bentuk gambaran yang boleh saya definisikan sebagai dia ialah salah satu bentuk yang bukan ataupun tidak sejalan ataupun tidak selari dengan apa yang dikatakan sebagai Islam. Itulah jahiliyah. Dalam rupa apa dia, dalam bentuk apa dia, sekiranya dia tidak selari, sekiranya dia tidak sejalan, sekiranya dia tidak menepati apa yang dikatakan sebagai konsep Islam, itulah jahiliyah. Dan jahiliyah ini boleh berlaku. Apa yang kita katakan menerusi sifat, boleh berlaku jahiliyah. Menerusi sikap, boleh berlaku jahiliyah. Menerusi keadaan, situasi, condition, boleh berlaku jahiliyah. Menerusi kepribadian, perilaku, boleh berlaku jahiliyah. Juga menerusi satu sistem, juga boleh berlaku jahiliyah. Apapun kalau kita tengok gambaran jahiliyah yang diberikan kepada masyarakat pada masa dan waktu itu, mereka sering digambarkan bentuk jahiliyah seperti suka berfoya-foya. Ya, sememangnya itu salah satu bentuk jahiliyah. Suka minum arak ataupun minum minuman yang memabukkan. Ya, itu salah satu bentuk jahiliyah. Suka berzina, jahiliyah. Suka mengadu nasib, jahiliyah. Suka menenun, bukan menenun kain ni dah, bertenung nasib, juga adalah jahiliyah. Suka berjudi, jahiliyah. Suka berperang atas perkara-perkara yang kecil dan remeh-temeh, jahiliyah. Ada sebahagian mereka menguburkan anak perempuan hidup-hidup, jahiliyah. Ada yang menganggap anak perempuan ini sebagai sial dan malang, jahiliyah. Jahiliyah-jahiliyah inilah yang merupa bentukan konsep jahiliyah yang diberikan kepada mereka. Tetapi kalau kita nak nisbah dan padukan jahiliyah dalam erti kata tak tahu, dalam erti kata tak cerdik, dalam erti kata tak jahil,
Kenapa tidak? Kerana mereka adalah golongan-golongan yang mempunyai kepakaran, kemahiran dan pengalaman dalam perdagangan dan perniagaan. Jahilkah mereka? Kerana mereka cekak berniaga, pergi ke sana sini, utara selatan, rihlatus syita'i was-saif. Perjalanan musim panas, perjalanan musim sejuk yang telah dilalui berkurun-kurun oleh nenek moyang mereka sebelum ini. Adakah mereka jahil dari sudut itu? Tidak. Tetapi kerana sikap, kerana sifat, kerana kondisi, kerana perilaku dan sistem yang dilalui oleh mereka, itulah yang membentuk sistem jahiliah. Kalaulah sekiranya rupa-rupa yang kita sebutkan tadi masih lagi berlaku, walaupun kita hari ini sendiri mendakwa kita sudah zaman maju, kita sudah zaman cemerlang dan gemilang, kita sudah zaman teknologi maklumat, kita sudah zaman yang melampaui batas, tetapi kalau condition-condition tadi masih wujud, bermakna jahiliah masih belum tanggal dan hilang daripada sistem kita. Mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tidak bersetuju. Baik, kalau kita perhatikan antara bentuk-bentuk jahiliah di dalam sirah, sebagai contoh, pernah digambarkan menerusi sirah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Rasulullah menegur salah seorang sahabat besar iaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Yang mana suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini telah menuturkan sesuatu perkataan yang kurang menyenangkan terhadap salah seorang sahabat lain, iaitu Muazzin Ar-Rasul, tukang azan Rasul, Bilal Rasul, iaitu Bilal bin Rabah. Dengan perkataan-perkataan yang mengandungi unsur dan sifat jahiliyah. Apa perkataan yang pernah dituturkan oleh Abu Dzar kepada Bilal bin Rabah? Hai anak perempuan hitam. Hai anak perempuan berkulit gelap. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Abu Dzar kepada Bilal. Kerana Bilal adalah seorang yang berkulit gelap. Bilal adalah seorang lelaki yang berkeadaan kulit dia demikian. Dan bila Bilal menerima kenyataan ini yang keluar daripada mulut Abu Dzar, maka Bilal terus membuat pengaduan kepada Rasulullah tentang hal keadaan demikian. Kerana kenyataan tadi menyakitkan hati Bilal. Kurang senang di hati Bilal, walaupun mengingatkan dia adalah sahabat besar Rasulullah, Abu Dzar. Dan bila Rasulullah membuat klarifikasi, clarify pengaduan ini, benar tak apa yang diadukan oleh Bilal dan benarkah sahabat Abu Dzar mengatakan demikian kepada Bilal? Setelah dipastikan kebenaran dan kesahihannya, Rasulullah menegur secara keras tindakan Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dalam diri kamu masih ada lagi sifat-sifat jahiliyah. Walaupun Abu Dzar kita kenali sebagai salah seorang sahabat besar Nabi, dan ini tidak menafikan untuk ada sebahagian sahabat yang mempunyai mungkin sifat, sikap dan condition-condition ke arah jahiliyah. Dan ini memaknakan kepada kita hal ini berlaku adalah dalam salah satu bentuk tarbiyah yang akan diajar dan ditunjukkan oleh Rasulullah mungkin kepada sahabat tertentu sebagai panduan di kemudian hari kepada sahabat-sahabat yang lain agar jangan melakukan demikian. Walaupun cuma berkata dalam bentuk ejekan dan sindiran, tu pun dah termasuk dalam sifat jahiliah yang diertikan oleh Rasulullah. Baik, kalau kita mengembalikan apa yang ingin kita bicarakan pada malam ini, sebab masa kita terhad, jadi saya akan mengemukakan beberapa sebab yang terjadi kenapa sistem jahiliah itu masih wujud. Sekurang-kurangnya dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Syarah Rasmul Bayan mengemukakan 6 sebab. Antara sebab yang pertama ialah kerana berprangsaka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Di atas kosakata prasangka buruk terhadap Allah, di bawah itu disyarahkan antaranya dua benda yang penting termasuk di dalam prasangka buruk terhadap Allah ialah dia menyebutkan kekafiran, kekufuran akan membawa kepada menafikan kewujudan Allah. Pertama, kekufuran dan kekafiran itu salah satu akan membawa kepada menafikan kewujudan Allah, dan yang kedua akan membawa kepada prasangka buruk yang direka-reka atas nama Allah. Kita bincangkan dari sudut yang pertama. Kadang-kadang kekafiran dan kekufuran yang dilalui oleh manusia yang menyebabkan mereka ini menafikan aspek ketuhanan dalam kehidupan dia. Bahasa mudah hari ini kita panggil sebagai golongan ateisme. Golongan ateis yang tak mempercayai, yang tak membenarkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita nak menolak dan menafikan dakwaan-dakwaan yang dikatakan oleh mereka bahawa Tuhan ataupun Allah ini tidak wujud? Skeptik yang selalu berada di dalam minda dan pemikiran manusia, bila sesuatu itu tidak dapat dibuktikan, sesuatu tidak dapat dirupakan, sesuatu tidak dapat digambarkan, sesuatu tidak dapat diadakan, sesuatu yang tidak dapat disyarah dan didetailkan, maksudnya benda itu tak ada, benda itu tak wujud. Dan lebih jauh, untuk menggambarkan keadaan-keadaan yang disebutkan tadi adalah amat-amat sukar sekali. Bila soalan-soalan yang berbentuk, kalau Tuhan itu wujud, di mana dia berada sekarang? Kalau Tuhan itu wujud, bagaimanakah rupa Tuhan? Kalau Tuhan itu wujud, apa yang dia buat sekarang? Kalau Tuhan itu wujud, buktikanlah bagaimana keberadaan Tuhan, rupa Tuhan, itu, ini, bla 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 bla. Dan ini adalah soalan yang mungkin dianggap sukar kerana skeptik kita selalu bermain dengan kebenaran itu dibuktikan melalui lima panca indera. Sekiranya akal tidak mampu untuk menanggapi, sekiranya satu bentuk unsur atau zat tak mampu disentuh, tak mampu digosok, tak mampu dijamah, kemudian tak mampu dilihat oleh mata kasar, kemudian tak mampu dinilai, tak mampu di itu, tidak mampu di ini, jawapan dia tak wujud, tak ada. Dengan conclusion, bagi pegangan golongan ateis, Tuhan itu tak wujud atas perkiraan-perkiraan tadi. Jadi mereka lebih mengagungkan akal-akalan manusia dengan berpijak atas logik, dengan berpijak atas rasional, sukar untuk orang yang beriman, sukar untuk orang yang dikatakan mempunyai rasul dan percaya kepada kitab-kitab membuktikan dakwaan kita terhadap mereka. Sekarang buktikan di mana kewujudan Tuhan. Dan sebenarnya bila mereka bermain dengan akal-akalan seperti ini yang kononnya mereka menganggap mereka hebat, kononnya mereka menganggap mereka bijak dengan berpandukan kepada konsep akal semata-mata. Bahkan lebih jelas kalau kita mempertanyakan sekiranya kamu benar-benar nak mengagungkan konsep logik dan rasional berpandukan akal, tunjukkan kepada kami sekarang di mana akal kamu. Hak kamu nak guna akal sekarang tu, hak kamu definasikan AKAL, akal, tunjukkan bagaimana rupa akal sekarang. Mana boleh nak tunjuk ustaz akal? Dia tak boleh nampak, dia tak boleh dilihat. Jadi kalau dia tak boleh nampak, dia tak boleh dilihat, siapa yang definasikan akal? Dan kenapa memandai-mandai definasikan atas nama sesuatu yang tak wujud, tak boleh nak digambarkan? Faham ke tak ni? Tunjuklah akal. Tang mana hak kata ada akal, ada akal itu mana akal nak tengok? Adakah kamu mampu? Tidak. Tetapi bila ditanya kamu mengiya dan membenarkan ada akal. Hak otak tu lain. Belah kepala semua ada otak. Akal hak kamu boleh sebut guna akal, guna akal. Tak boleh nak tunjuk pun.
Dengan akal kamu berlagak bijak, kami seorang yang bijak. Baik, kalau ada definisi bijak, B-I-J-A-K, tunjuk sekarang bijak tu macam mana. Nah, tunjuk bijak tu lagu mana. Saya pun teringin nak tengok rupa bijak. Bagaimana rupa bijak? Ada rambut ke? Ada dua telinga ke? Ada gigi ke? Tak mampu. Kalau tak mampu, kalau tak boleh diwujudkan, siapa yang definisikan bijak tadi? Siapa yang nak memandai-mandai definisikan benda yang tak ada? Hakikatnya berlagak bijak semata-mata. Dak, kita guna akal, kita guna kebijaksanaan berlandaskan terhasil daripada sikap-sikap. Jadi orang macam ni menunjukkan orang tu bijak. Sifat macam ni, orang tu bijak. Jadi kalau kamu definisikan seseorang itu perangai macam ni dianggap bijak, sifat macam ni dianggap bijak, condition macam ni dianggap bijak, sistem macam ni dianggap bijak, value, nilai, neraca apa yang jadi timbangan untuk kamu definisikan macam ni bijak? Apa value, apa dasar, apa pertimbangan hak jadi neraca dan kayu ukur hak kamu kata macam ni bijak? Mungkin kamu kata bijak, di sisi orang lain benda ni tak bijak pun. Contoh, kamu mengatakan konteks ini bijak, kami belah ni kata benda ni tak bijak. Jadi apa nilai dan value untuk membenarkan salah satu? Hak betulnya bijak ke tak bijak lagu ni? Apa kita nak pakai? Kitab apa nak pakai? Sumber apa nak pakai? Last kali kamu membijakkan diri kamu dengan ini, kami pun membijakkan dengan ini juga. Maksudnya tak akan ada apa pun. Tak akan ada pun nilai. Sebab itulah Allah menurunkan kitab. Kitab inilah akan jadi manual. Kitab inilah akan jadi panduan. Inilah keperluan kepada agama. Jadi untuk menilai apa dia hak ada di sini, apa dia batil ada di sini, apa dia putih dan hitam di sini, baik dan betul di sini, salah dan benar di sini, syariat di sini, akidah di sini, segala-galanya di sini sebagai neraca, sebagai nilai untuk membezakan hal tersebut. Tetapi selagi mana tidak ada acuan dan panduan agama, apa yang dinilaikan hak dan batil, baik dan jahat, hitam dan putih di sisi kamu jelas berasaskan akal semata-mata yang boleh dikontrakan oleh sesiapa pun. Di sisi kami ni bagus, tapi di sisi orang lain mungkin tak bagus. Tapi nak buat nilai bagus tak ada. Nak buat nilai bagus tu tak ada. Jadi mana panduan untuk menetapkan? Kami ada kitab, kami ada sumber, ini yang kami jadikan panduan. Macam mana mereka nak boleh ada sumber sedangkan mereka menolak kewujudan Allah? Otomatik mereka akan menolak bentuk kontak Nabi-Nabi dan Rasul. Lagi jauh mereka akan menolak turun-turunnya wahyu atas nama kitab-kitab tertentu. Kalau kita bermain dengan konsep kehidupan sebagai contoh, hakikat penciptaan dan hakikat kehidupan. Jadi manusia hari ini kalau menolak keberadaan Allah sebagai pencipta, pengatur sekalian alam, kita didatang dari mana? Oh, saya dilahirkan oleh perut mak saya lah. Bermula daripada situ. Kemudian membesar sampailah mati. Itu adalah proses alami yang sentiasa diyakini dan dipercayai. Jadi sebelum kamu, mak kamu, sebelum mak kamu, bila punca dia di mana? Alam ini sejadi apa keadaan dia semula jadi ke ada pencipta? Tuan-tuan boleh tak nak meletakkan akal kita yang rasional dan logik bahawa semua ni jadi secara semula jadi dan kebetulan tak ada orang buat? Boleh tak nak letak logik dan rasional demikian? Matahari ada sejak dulu, kebetulan. Bumi ada sejak dulu, kebetulan. Planet ada sejak dulu, kebetulan. Hatu ada sejak dulu, kebetulan. Ada benda yang kebetulan, ada benda yang bukan kebetulan. Ni meja ni, kebetulan kah? Masa mula-mula buat masjid dulu, bila kami buka cermin tu, ada dah meja. Kebetulan ustaz.
Bolehkah ni nak dianggap kebetulan? Tak ada orang kerik meja. Kebetulan juga atas meja tu siap mikrofon. Tak tahu datang dari mana. Juga kebetulan. Adakah ni nak dianggap kebetulan? Ada orang yang cipta, ada orang yang buat. Bahkan masjid ini tak boleh kita katakan sebagai kebetulan. Ada orang buat. Konsep kebetulan tidak boleh berlaku sama sekali. Kecuali kita kena meyakini adanya pencipta dan pengatur. Sebab itulah ini termasuk dalam konsep akidah keimanan. Untuk kita menyamaratakan definisi iman dan percaya masih belum rigid lagi untuk sampai. Antara percaya dengan beriman. Tetapi setakat itu bahasa mampu meletakkan nilainya. Kalau iman yang sebenar kamu percaya yang kamu tak boleh tengok. Iman yang sebenar yang kamu tak boleh rasa, yang kamu tak boleh raba. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Pernah jumpa Allah? Tak pernah. Pernah nampak? Tak pernah. Pernah tengok? Tak pernah. Pernah lihat? Tak pernah. Kalau atas dasar semua tak pernah, tak pernah, bagaimana tuan-tuan boleh meyakini dia ada dan dia wujud? Itulah nama dia iman. Iman ni benda hak kita tak boleh tengok tapi kita tetap yakin dan percaya dia ada. Orang yang tak percaya dengan benda-benda tadi dia berpegang kepada kebendaan, materialistik. Orang-orang yang falsafah nilai benda dan materialistik tetap akan menolak dan menafikan sesuatu yang tak boleh dilihat, diraba, di apa. Dia akan tolak. Malaikat, tak pernah tengok malaikat. Maksudnya malaikat tak wujud. Malaikat tak ada. Kita termasuk rukun iman. Tak percaya, menafikan malaikat. Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Tak percaya Nabi dan Rasul, tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Tak beriman dengan kitab, tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Keseluruhan rukun iman yang enam adalah ghaibiyah. Allah ghaib daripada kita. Malaikat ghaib daripada kita. Rasul, Nabi ghaib daripada kita. Maksud ghaib daripada kita, kita tidak pernah ada, kita tidak pernah wujud semasa Rasul itu berada pada zaman mereka. Kita hanya mendengar kisah mereka dalam Quran. Nabi-nabi dan Rasul. Kita mendengar kisah mereka dalam kitab-kitab hadis. Kita mendengar kisah mereka syarahan ulama-ulama dan tuan guru. Kita tak hidup pun zaman mereka. Tapi percaya atau tidak, Rasul dan Nabi pernah wujud dalam sejarah. Kita percaya. Dia ghaib dari sudut zaman kita. Kitab sama. Kita tak pernah wujud pada zaman Taurat turun. Kita tak ada pada zaman Zabur diturunkan. Kita tak ada zaman Injil. Bahkan Quran yang kita percaya, kita bukan berada pada zaman itu sewaktu Quran dan Wahyu turun pada Nabi Muhammad. Tapi hari ini yang berada di hadapan kita, kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pegang ini pernah diturunkan oleh Allah melalui wasilah Malaikat Jibril kepada junjungan besar Nabi Muhammad. Itulah keimanan. Hari kiamat, benda tak tahu ke mana lagi ni. Mati pun tak lagi. Nak suruh percaya yang lepas mati ada alam dan kehidupan lain. Tapi tuan-tuan percaya atau tidak? Bagaimana tuan-tuan mempercayainya? Bagaimana nak meletakkan nilai rasional dan logik bahawa ada kehidupan kedua selepas ini? Inilah keimanan. Qada dan qadar lebih jauh. Itulah keimanan. Kita beriman apa yang telah ditentukan oleh Allah, diskripkan oleh Allah dan diskripsionkan oleh Allah. Kita beriman Allah dah tentukan kita. Sejak sebelum kita ni dia jadikan, diadakan, sampailah penghujung yang ditentukan oleh Allah, syurga dan neraka. Kita melalui skrip-skrip yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan. Jadi bagaimana dengan golongan-golongan yang tidak mempercayainya? Sebab masa yang singkat, kita pergi kepada konteks yang kedua. Iaitu golongan-golongan yang berprangsangka buruk terhadap Allah. Bagaimanakah konteks huraian dan syarahan manusia yang berprangsangka buruk terhadap Allah? Maksudnya mereka yakin Allah ada.
Mereka percaya Allah ada, cuma prasangka mereka tak benar dan tak tepat tentang Allah. Dah digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana gambaran umat-umat sebelum datangnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita ambil gambaran zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Allah Nuh adalah salah satu bentuk prasangka buruk manusia terhadap Allah dengan mengadakan patung-patung berhala. Adakah sebelum ini Allah menuntut? Adakah sebelum ini Allah membenarkan untuk hal demikian berlaku di atas muka bumi? Sedangkan ajaran awal yang bermula daripada Nabi Adam, lanjutan kepada Nabi Idris, lanjutan kepada Nabi Nuh tetap membawa risalah dan jalan yang sama, memurnikan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenayah akidah pertama. Ini jenayah terhadap keimanan yang pertama berlaku pada zaman Nabi Nuh bila munculnya prasangka yang tidak tepat dan benar terhadap Allah dengan mengadakan sembahan-sembahan dalam bentuk idol-idol, patung-patung yang dirasakan menyamai Allah Subhanahu wa taala. Prasangka mereka ini silap, prasangka mereka ini tidak benar. Yang benar yang dibawa oleh Nuh untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, khalis tauhid ilallah. Tetapi mereka membelakangkan dakwah Nabi Nuh. Mereka mengejek Nabi Nuh. Mereka memperleceh dan mempermain-mainkan dakwah Nabi Nuh. Sehingga berlakulah prasangka buruk terhadap Allah dengan mengadakan patung-patung sembahan dan berhala-berhala tadi. Bagaimana zaman seterusnya? Zaman Nabi Hud yang terkenal dengan kaumnya Ad, yang mengagungkan materialistik, konsep pembangunan, ekonomi yang mantap, ekonomi yang mampan, sehingga mereka mengabaikan syariat Allah pada masa itu. Jadi turunnya Nabi Allah Hud alaihi salam mengingat dan cuba mengembalikan mereka ke jalan benar sebagaimana saudaranya Nuh sebelum ini. Tetapi peringatan kekal sebagai peringatan. Dakwah kekal sebagai dakwah. Nabi Hud ditolak oleh kaumnya dengan persepsi yang sama. Diejek, diperleceh, itulah yang dilalui setiap Nabi dan Rasul pada zamannya. Confirm dan pasti Allah gambarkan adanya penentang. Tapi mereka berprasangka apa terhadap Allah yang silap bila mereka menolak kepentingan syariat Allah. Ketentuan bagaimana mereka nak hidup beragama dan hidup sebagai manusia dengan jalan yang benar, ini mereka tolak. Mereka nak hidup dengan cara mereka sendiri, tak perlu manual dan panduan dari Tuhan. Biar kami hidup dengan cara kami, dengan sistem kami. Dia rasa cara dan sistem itu lebih baik sehingga menafikan syariat Tuhan. Itulah materialistik. Lalu inilah tanggapan prasangka buruk terhadap Allah dengan menafikan dan menolak syariat tadi. Dan tuan-tuan tahulah kisah-kisah seterusnya supaya saya tidak memanjangkan hal tersebut. Apa yang berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim? Tiga golongan baginda terpaksa berdepan, bukan? Golongan-golongan yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Namrud sendiri yang mendakwa dan mengaku sebagai Tuhan. Golongan yang diwakili oleh ayahandanya sendiri, penyembah-penyembah berhala. Tiga golongan besar juga menerima nasib yang sama, ditolak dakwahnya. Bagaimana anak saudara Nabi Allah Ibrahim, Nabi Lut bin Harun, yang manusia pada umatnya bergelimpangan dengan isu sosial, isu seksual yang kita panggil sebagai hari ini homo lah kan. Lelaki dengan lelaki, homoseksual. Ini isu sosial. Isu yang besar dalam masyarakat. Tetapi pada masa itu dianggap biasa, tak ada masalah. Sebenarnya mereka dah langgar fitrah. Kambing jantan kenal kambing betina. Beruk jantan kenal beruk betina. Binatang lain semua kenal pasangan. Kenapa manusia yang dikatakan mengagung-agungkan rasional dan logik tadi sampai tak kenal pasangan dia? Adakah tak cukup pedang untuk bertarung sehingga menggunakan pedang yang lebih pendek? Ini yang berlaku. Tapi itulah hakikatnya.
prasangka mereka bahawa Allah tidak akan menurunkan bala dan azab. Tetapi lihat apa yang berlaku. Begitulah seterusnya nabi-nabi sebelum ini. Sampailah kepada pengakhiran Nabi Bani Israel. Apa yang berlaku kepada Nabi Isa akibat prasangka yang buruk terhadap Allah, Isa di anak Tuhankan. Dan ada sebahagiannya Isa dituhankan, dengan kata lain ditrinitikan konsep ketuhanan. Berlaku sekali lagi konteks yang lain dari sudut prasangka buruk terhadap Allah, di mana nilai-nilai al-khalis murni mengesakan Allah sudah dihancurkan di tengah-tengah oleh musuh yang nyata. Siapa musuh yang nyata? Iblis yang telah dilaknat oleh Allah, yang meminta usianya ini ditangguhkan sampai hari kiamat dengan janjinya akan menyesatkan anak-anak Adam sampai ke penghujung, ke pengakhiran hayat dia. Dan hari ini adakah masih lagi berlaku prasangka buruk terhadap Allah? Dari sudut-sudut yang saya sebutkan tadi, mungkin kita akan menganggap kita tak mempunyai prasangka buruk terhadap Allah. Saya tak pernah berasa nak merupakan Allah. Tak ada. Saya tak pernah berasa nak menggambarkan Allah. Tak ada pada saya. Saya tak pernah berasa nak mengkhayalkan Allah. Tak ada. Jangan setakat rasa dari sudut itu kita merasakan jahiliah tu dah tak ada. Tapi bagaimana dengan bentuk-bentuk yang tadi? Sehingga kadang-kadang kehidupan kita memilih sistem yang lain untuk kita terapkan dalam masyarakat dengan menolak sistem Allah. Bagaimana kita menolak kehidupan yang dimanualkan oleh Allah menerusi kitab kepada para nabi-nabi digantikan dengan manual-manual yang lain dalam bentuk ism-ism yang kita pakai hari ini. Adanya pluralism, adanya secularism, adanya liberalism, adanya pragmatism, adanya nazir, adanya fasis, adanya ism tu ism ni. Di mana nilai-nilai ini datang? Kalau bukan sebenarnya untuk menyaingi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita kembali kepada yang kedua. Yang kedua yang menjadi asas kepada jahiliah ialah merasakan cukup dan tidak perlu lagi untuk menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang kedua benar pada kenyataan ini, kebiasaannya jahiliah akan terjadi kerana seorang tu berasa dah cukup. Seorang tu berasa dah sempurna sehingga dia tidak memerlukan panduan lain lagi. Baik, kalau kita berasa kita dah cukup, kita berasa kita dah sempurna, siapa yang akan merasakan demikian? Yang selalunya akan merasakan demikian oleh orang-orang yang kufur dan menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar sesuatu agama yang dianuti atas dasar dia sedar dia ini sebagai hamba, dia ini sebagai kuli yang dijadikan, diciptakan oleh Allah, yang diaturkan oleh Allah, dia tidak akan pernah merasa cukup dan sempurna. Kalau kita sedar kita ni hamba Allah, kita tak perlu pun ada rasa cukup dan sempurna, tapi kita kena rasa memerlukan Allah. Salah satu sifat Allah ialah Al-Ghani. Nama Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Bila kaya dia tidak memerlukan yang lain. Tetapi kita kaya saja, bukan maha kaya. Kaya kita pun masih lagi boleh diambil oleh Allah. Kita tak ada jaminan pun kekayaan itu akan kekal kepada kita sampai bila-bila. Mungkin hari ini kita kaya, kita tak ada jaminan aku akan kaya sampai aku mati. Berkemungkinan esok bankrupt. Berkemungkinan esok muflis. Berkemungkinan esok miskin. Berkemungkinan esok fakir. Kekayaan itu tidak kekal. Kekayaan itu boleh diambil, boleh diuji oleh Allah bila-bila masa. Tetapi Allah Ghani, kaya. Kita yang memerlukan kepada dia. Jadi jangan pernah rasa cukup, jangan pernah rasa sempurna. Orang yang merasa cukup ni, bila dia nak start rasa cukup? Bila dia nak start rasa cukup? Sempurna sangatkah kita hari ni sehingga tidak perlu nasihat daripada orang lain?
sempurna sangatkah kita hari ini sehingga tidak memerlukan saranan dan panduan daripada orang lain, lebih-lebih lagi dalam etika cara kita beragama. Kalaulah kita rasa hari ini kita dah cukup sempurna, pertanyaan simple saya, hari ini saya dah cukup, hari ini saya dah sempurna. Kalau kita merasakan itu, perlu adakah lagi sekolah-sekolah di negara kita? Perlu adakah lagi kolej-kolej di negara kita? Perlu adakah lagi pusat-pusat pengajian tinggi di negara kita? Perlu adakah lagi universiti-universiti di negara kita? Perlu adakah lagi pusat-pusat pondok, tahfiz-tahfiz di negara kita? Kalau kita dah rasa cukup dan sempurna. Bila adanya bangunan-bangunan dan nama-nama tertentu yang disebutkan tadi, ini menunjukkan anda tidak cukup dan anda tidak sempurna. Kalau kita rasa tak cukup, kalau kita rasa tak sempurna, kita menyekolahkan anak-anak kita bermula daripada tadika. Kenapa menyekolahkan mereka? Sebab kita sedar di mana tahap dan kemampuan mereka. Masih belum mencukupi. Dan dengannya mereka berada di sekolah, kita nak mencukupkan mereka. Kita nak menyempurnakan ilmu dan pengalaman mereka. Nak menyempurnakan maklumat dan informasi mereka. Sampai di tahap manapun, jangan pernah mendabik dada. Kita dah cukup dan sempurna. Kalau dah rasa cukup, tak perlu dah ada benda-benda tadi. Hakikatnya, kita tak cukup dan kita perlu diajar dan diberi pengajaran. Dan akan lahir daripada rasa tak cukup tadi, rasa cukup tadi, rasa sempurna tadi, nabi-nabi sudah diketepikan. Agama diketepikan. Wahyu dan kitab diketepikan. Kita bergerak dengan rasional. Kita bergerak dengan logik kita sendiri tanpa memerlukan benda-benda tadi. Adakah anda rasa cukup sempurna untuk mensistemkan kehidupan ini tanpa panduan agama? Sedangkan yang menjadikan kita Allah, yang menyediakan sistem yang kita tolak itu Allah. Boleh tak kita hanya percaya pada Allah, tetapi sistem yang dia buat untuk kita itu yang terbaik, kita tolak dan kita nafi? Patut atau tidak? Aku percaya pada Tuhan. Aku percaya pada Allah yang menjadikan dan menciptakan aku. Tapi aku sangsi, aku rasa tak best kalau kita menerapkan sistem yang Allah nak kita laksanakan. Adakah kita nak beranggap demikian? Maka atas dasar kecukupan-kecukupan tadi, sampai di tahap sekarang ini, timbulnya apa yang dinamakan pluralism. Tuan-tuan tahu apa itu pluralism? Menyamahakkan, menyamaratakan semua agama dengan nak menganggap supaya kita ni didoktrinasikan semua agama sama. Semua agama tidak ada bezanya. Semua agama itu baik, semua agama itu benar. Ini bukan mengapi-apikan. Kita menceritakan, kita berbincang tentang suasana yang terjadi. Kenapa benda ini perlu ada dan perlu diwujudkan? Kalaulah sesiapa pun sebagai skeptik, pengamal dan penganut agama, pasti dia akan meletakkan level, nilai, value, taraf agama yang dia pegang itu pastinya lebih daripada orang lain. Dia tak akan pernah mengatakan sama. Sebagai contoh, skeptik kita sebagai Muslim, orang yang memeluk, menganut, mengamal, mempraktikalkan Islam, kita tak pernah akan rasa agama kita nilai dia sama level dengan mana-mana agama. Ke ada tuan-tuan rasakan demikian? Oh, aku Islam tapi agama aku sama aja dengan agama ni. Saya Muslim tapi agama saya sama aja dengan agama ni. Adakah sekarang itu yang dirasai oleh tuan-tuan? Kalau skeptikal ini kita bawa kepada pemeluk agama mana sekalipun, mereka juga confirm akan rasa benda yang sama. Kalau mereka pemeluk agama A, kami rasa level agama kami lebih tinggi dari agama B. Tanya agama B pun, oh kami lebih baik daripada A dan C. Tanya C, kami lebih baik daripada A dan B. Itu skeptik. Tetapi bila kita cuba terapkan aliran pluralism dengan cuba nak suruh doktrinisasi menganggap
Islam sama dengan agama A, Islam sama level dengan B, Islam sama level dengan C. Menjadi kesalahan sekiranya kita mengatakan kita lebih baik daripada agama B. Agama B pun salah kalau dia mengatakan agama dia lebih hebat daripada agama C. Agama C pun akan jadi salah kalau mengatakan agama ni tak kurang daripada agama ni. Jadi nak suruh kata benda ni sama, betul, benda ni sama, benar. Semua betul, semua benar. Tak boleh masing-masing cuba jatuh-menjatuh, memperlekehkan komen-mengomen tentang agama lain. Bak komen-mengomen kita letak tepi. Tetapi meletakkan nilai dan value yang sama yang kita bincang. Tetapi kenapa nilai dan value ini diletakkan pada base yang paling besar? Tuan-tuan, cuba nilai sendiri. Kenapa pada base yang paling besar agama nak disuruh kita fikir demikian? Ni nak suruh fikir, oh jangan kata Islam lebih, sama je Islam dengan ni. Jangan kata ni lebih, sama je. Ni agama tuan-tuan. Kalau betul-betul kamu nak pluralism, nak suruh dalam keamanan, kedamaian, kenapa tidak keluarkan konteks ini dalam sistem kehidupan? Faham maksud saya? Saya tak akan pernah bercakap isu politik. Tetapi ini bukan politik, ini cuma gambaran atas dasar tadi. Kenapa kamu tidak pernah konteks yang sama, suruh sama tadi, ini berlaku dalam parti-parti politik? Bila berceramah, bila berkempen, apa yang berlaku tuan-tuan? Pernah tak kita kata, eh tak boleh nak kata kumpulan tu salah. Kami pun betul, hak tu pun betul. Kami pun benar, hak tu pun benar. Eh jangan kata salah, mereka pun betul, kita betul. Siapa pernah buat macam ni? Dah kata nak semua, ni agama tu suruh buat macam tu, tapi hak lain tak boleh. Bila tuan-tuan berdebat, kita tengok ni acara debat antara kumpulan A dan kumpulan B. Pernah dah tengok, kami pendapat kami pun betul. Jangan salahkan dia, pendapat dia pun betul. Tak boleh sama sekali kita menyalahkan dia. Dia pun betul, kita pun betul. Pernah tengok debat lagu tu? Dan apa kalau kita bergaduh isu sekalipun di luar? Pam, kemalangan. Apa yang berlaku? Kereta A, kereta B. Oh, polis datang. Dia salah, Aida. Dia salah. Tak, cik. Sebenarnya saya pun betul, dia pun betul. Berlaku rumah dicuri. Ni siapa curi rumah siapa? Tak, saya tuan rumah pun betul, pencuri masuk rumah saya pun betul juga je. Kenapa kita tak boleh pluralismkan hal-hal tadi? Sedangkan base hak tunggak kita nak suruh kata macam tu. Benda besar tu tuan-tuan. Akidah. Itu dia punya nilai. Itu dia punya value. Hak tu kita suruh orang buat macam tu. Hak lain tak boleh. Hak lain tu cipisan, hak lain tu kecil, tu akidah, tu base kita. Jangan tuan-tuan. Kalau nak dikatakan sama, bagaimana dengan konsep ketuhanan masing-masing? Adakah konsep ketuhanan kita benar? Konsep ketuhanan A pun benar. Konsep ketuhanan B yang dipercayai mereka pun benar. Konsep kepercayaan C pun paling tepat. Jadi kalau inilah satu Tuhan, itu Tuhan yang mana? Ini Tuhan yang mana? Adakah semua Tuhan itu benar? Kalau satu Tuhan dengan nama yang lain-lain, tak jadi masalah. Kami pun Tuhan tu, cuma kami panggil macam ni. Kami pun Tuhan tu, kami keloi macam ni. Kami pun Tuhan tu, kami namakan dia macam ni. Tu okey lagi. Tapi kalau lain, hak ni lagu lain, hak ni lagu lain. Jadi ada berapa sebenarnya? Lepas tu kalau nak menyamakan bererti hak ni pun kita yakin, hak tu pun. Kalau tuan-tuan nak letak sama, hak tu tuan-tuan kena percaya. Bila percaya dah, dia jadilah kembali pada tadi, prasangka yang tidak tepat dan benar. Tapi itulah flow dia tuan-tuan. Baik, yang ketiga, kesombongan. Oi, sorry. Apa tadi? 8:30? Ha, kutipan. Kita beri laluan kepada kutipan. Jadi saya berhenti sekejap.
Alhamdulillah, laluan yang diberikan kepada kutipan tadi, dan insya Allah kita menyambung kembali perbicaraan dan perbahasan kita. Antara sebab yang ketiga yang dihuraikan, sebab-sebab terjadinya jahiliyah ialah kerana kesombongan. Sombong ini didefinisikan menerusi sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksudkan dengan kibr, kesombongan, ialah ghamtun batarul haq. Ya, terima kasih Nazir. Batarul haq bermaksud melawan, menentang kebenaran. Wa ghamtun nas, meremeh-remeh dan memperlecehkan orang lain. Sekiranya kita nak definasikan kesombongan ini, perlu ada kedua-dua rangkuman sifat tadi, barulah benar-benar boleh dikatakan sebagai sombong. Yang pertama, batarul haq, ialah menentang kebenaran, lawan kebenaran. Apa yang berlaku kepada umat-umat sebelum ini adalah menentang kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Seterusnya, mereka didefinisikan sebagai sombong. Mereka buat satu benda lagi. Setakat mereka menolak dakwah para nabi, setakat mereka tak mau menerima dakwah para nabi, itu adalah satu hal. Tetapi yang kedua, mereka memperleceh, meremeh-remehkan, mempersenda, menyindir orang lain. Mereka bukan setakat, contohnya, wahai Nuh, kami tidak mahu menerima ajakan kamu. Wahai Nuh, kami tidak mahu menerima seruan daripada kamu. Wahai Nuh, kami tidak mahu menerima nasihat kamu. Satu hal, salah-salah satu daripada bentuk kesombongan. Tetapi satu lagi ialah memperlekeh-lekehkan. Kamu juga adalah manusia biasa yang datang daripada golongan kami. Kamu adalah manusia yang gila. Kamu adalah manusia yang bodoh. Kamu adalah manusia yang tidak mengerti dan tidak mengetahui. Nak lebih jauh dan besarnya kibir ini, kita lihat apa yang berlaku pada batang tubuh Rasulullah. Bukan setakat sebahagian besar paganisme, penyembah-penyembah berhala, golongan bangsawan dan elit-elit Mekah menolak seruan dan dakwah Rasulullah. Apa yang mereka tidak timpakan pada Rasulullah? Rasulullah pernah dituduh gila. Rasulullah pernah dituduh gila kuasa. Rasulullah pernah dituduh gilakan perempuan, gilakan pangkat, gilakan harta, kurang siuman, dirasuk oleh jin, setan dan iblis. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Rasulullah. Selepas yang pertama mereka buat tidak berjaya, mereka mengumpan Rasulullah dalam bentuk materialistik. Wahai Muhammad, kamu hentikan dakwah kamu. Wahai Muhammad, kamu berhentikan seruan kamu. Bila Nabi Muhammad tak berhenti, mereka umpan dulu dengan keduniaan dan materialistik. Kami akan memberi jawatan yang tinggi kepada kamu di kota Mekah. Kami akan memberikan pangkat tertentu. Tak terdaya dengan umpan tersebut nak diberi wanita. Tak berdaya dengan umpan tersebut nak bagi itu. Tak berdaya nak bagi ini. Dan bila kesemua tadi ditolak oleh Rasulullah dalam bentuk keduniaan dan materialistik, apa yang berlaku? Dalam bentuk assassination character. Pembunuhan watak. Maksudnya watak seorang yang baik dibunuh. Watak seorang manusia yang dipercayai dan paling amanah, as-sadiqul masduq, yang pernah digelar oleh mereka sendiri al-amin, dilenyapkan terus. Adakah Rasulullah sendiri yang memberikan gelaran Al-Amin? Tidak, mereka. Tapi kerana atas dasar kesombongan dan penentangan terhadap dakwah, Al-Amin hilang dari ingatan mereka. As-Sadiqul Masduq hilang daripada ingatan mereka, lantas hujatan-hujatan baru ditimpakan kepada Nabi. Semua yang kita sebutkan tadi adalah tidak berasas. Nabi gila, Nabi tak gila. Nabi gila pangkat, Nabi tak gila pangkat.
Kalau Nabi gilakan semua itu, kenapa harus yang pertama ada penolakan daripada Nabi? Kalau Nabi nak kuasa, kenapa Nabi tak terima sewaktu yang pertama? Kalau Nabi nak wanita, kenapa Nabi tak terima sewaktu yang pertama? Kalau Nabi nak pangkat dan harta, kenapa Nabi menolak yang pertama? Maka inilah yang berlaku dalam masyarakat. Assassination character, membunuh watak seseorang yang berpengaruh seperti Nabi Muhammad untuk disangkakan buruk oleh masyarakat. Bila orang menyangka buruk, maka dakwah dia akan ditolak. Bila orang menyangka buruk, dakwah dia tidak akan diterima. Adakah assassination character sudah berakhir pada zaman Rasulullah atau masih lagi wujud sampai hari ini? Kita adalah insan-insan biasa. Siapa yang nak buat begitu pada kita? Tetapi bagaimana dengan individu-individu, person-person dan figure yang berpengaruh? Mungkin hal-hal sedemikian boleh berlaku kepada mereka dengan fitnah-fitnah berbentuk pembunuhan watak tadi. Ekoran daripada kesombongan, keengganan mereka menerima kebenaran. Mereka sebenarnya mengerti dan mengetahui Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Mereka mencuba-cuba bagaimana sikap Abu Lahab yang diceritakan dalam sirah malam-malam pi mengintai-ngintai. Cuba-cuba curi dengar bacaan Al-Quran. Maksudnya dia nak ambil tahu apa yang diturunkan pada Muhammad, apa yang didakwahkan pada Muhammad. Bahkan kalau kita membaca sirah Abu Lahab ni, sampai ada satu tahap Abu Lahab ni bertubuh gempal gemuk. Bila dia tengok sahabat-sahabat duk semayang tu, waktu rukuk tu, dia cuba nak menyindir mereka, dia nak buat juga. Al-maklumlah orang gemuk ni, duk atas padang pasir, dia nak rukuk tergolek rebah, dia sendiri yang malu. Dia cuba-cuba untuk mengikuti, tetapi kerana al-kibir, sombong tadi, sukar untuk masuk hidayah. Sukar untuk masuk kebenaran, walaupun dia tahu hakikat kebenaran. Lebih jauh selepas hijrah, apa yang berlaku antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi? Akibat menolak kebenaran. Kalau kita tengok sejarah kemasukan Yahudi ke tanah Arab, semenjak daripada 722 sebelum Masihi, kerajaan Samaria, kerajaan Assyrian Empire, Raja Salmanezar serang kerajaan Israel Utara, 10 suku Bani Israel direntap habis-habisan sehingga berlaku diaspora, pemecahan golongan Yahudi, mereka bertebaran. 533+++ Raja Nebukadnezar serang kerajaan Judah Selatan yang dinominasi oleh Yahuza dan Bunyamin, hancur rana. Inilah proses permulaan diaspora, penyebaran secara besar-besaran akibat serangan terhadap kerajaan mereka. Berhijrah sana sini, dan ada sebahagian mereka yang merujuk kepada istilah Bani Harun, kerana banyak daripada keturunan mereka ini yang datang ke tanah Arab adalah daripada bani tersebut. Antaranya ialah pemimpin Bani Nadir, iaitu Huyai bin Akhtab. Kita boleh mengetahui sejarah ini kerana salah seorang isteri Rasulullah ialah Safiyah, bukan? Safiyah binti Huyai itu anak kepada pemimpin Yahudi Bani Nadir. Siapa dia? Huyai bin Akhtab. Kalau kita tengok salah silah dia pun, Huyai bin Akhtab, Akhtab bin Sa'iyah, Sa'iyah bin Amir, Amir bin Ubaid, Ubaid bin Ka'ab, Ka'ab bin Khazraj, Khazraj bin Habib, Habib bin Nadir. Memang dia Bani Nadir. Nadir bin Khom, Khom bin Yakhum. Kalau kita naik lagi sampai kepada Nabi Harun. Ini adalah salah silah dia. Tetapi yang asalnya, awal-awal nenek moyang mereka berada di sini kerana apa yang mereka lihat dalam Taurat sebelum ini, bahawa Nabi dan Rasul akhir zaman akan berhijrah ke satu tempat yang mana bumi ini adalah bumi Arab yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Jadi bila diaspora, sebahagian mereka turun daripada bumi Syam, mereka rentas satu demi satu wilayah sampai ke penghujung Yaman, tuan-tuan. Dan mereka mengiktibarkan dalam perjalanan ini, yang dimaksudkan dalam itu ialah bumi Yathrib. Disitulah bumi yang dikenali sebagai Madinah selepas hijrah Rasul, yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma yang akan menjadi tempat migration dan hijrah Nabi dan Rasul terakhir.
Sebab tu mereka datang di sini bukan mendiami Mekah, tuan-tuan. Mereka nak membuktikan benar atau tidak Rasul tersebut akan hijrah di sini. Mereka lebih awal menunggu di sini. Bahkan ulama-ulama mereka sebelum mereka meninggal, kalau kita buka Tarikh Al-Yahud fi Biladil Arab, dalam kitab tu mereka meyakini walaupun Nabi Muhammad tak lahir lagi sewaktu mereka ada tu, mereka mati dalam keadaan beriman dengan Nabi dan Rasul terakhir ini. Bahkan mereka sentiasa memotivasi keluarga, anak-anak, sekiranya Nabi ini muncul di zaman kamu, kamu kena percaya, membenar dan beriman kepada dia. Tetapi rentesan zaman itu, itulah yang berlaku kepada Bani Israel. Mereka melupakan dan mengingkari arahan nenek moyang. Sehingga sepatutnya Nabi hijrah, apa perlu mereka buat? Percaya dan beriman. Tetapi kerana kibir, sombongnya dengan identiti Yahudi ni mereka tadi. Muhammad bukan, Muhammad bukan, Muhammad bukan. Tapi dalam hati, mereka membenarkan. Baqarah 146 kan. Allazina antainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaqtumunal haqq. Sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka kenal Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka. Kalau mereka tak percaya, kenapa mereka mensasarkan Yasrib? Kenapa mereka mengikuti skrip di dalam Taurat mereka? Ini adalah tempatnya. Tapi sebab apa? Sombong. Sombong, tuan-tuan. Percaya itu benar, tapi menyembunyikan kebenaran itu dengan kesombongan. Bukan, Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Bagi kami, Muhammad bukan Nabi dan Rasul. Tak ada Nabi diturunkan kepada golongan Arab kecuali Muhammad adalah raja bagi manusia. Maka penentangan demi penentangan, bergabung pula dengan munafikin di Madinah. Sampai akhirnya, 2 hijrah terusir Bani Qainuqa, 4 hijrah terusir Bani Nadir, dan 5 hijrah terusir Bani Quraizah. Dan penetapan terakhir berlaku 7 hijrah, perang dengan Yahudi Khaybar. Dahulu Rasulullah dah halal, Rasulullah dah keluarkan semua Yahudi daripada bumi Madinah. Walhasilnya jahiliyah ini dikembalikan. Siapa yang memasukkan kembali bentuk-bentuk Yahudi dan jahiliyah ini di bumi yang sama? Tuan-tuan tentu ada jawapannya. Siapa yang mengembalikan jahiliyah dan keyahudian ini di bumi yang sama yang pernah diusir, dihalau, dinyahkan oleh Rasulullah dulu? Hari ini apa benda yang tak masuk di bumi Mekah? Hari ini apa benda yang cuba tidak diserapkan di bumi Madinah? Adakah peristiwa lama akan berulang? Adakah peristiwa lama akan berlaku? Kalau kita dipanjangkan umur dan usia, sama-sama kita melihat apakah bentuk kejadian yang akan berlaku seterusnya. Ini adalah bentuk kesombongan-kesombongan. Dan ini bukan sahaja diperingatkan oleh Allah menerusi kisah Rasulullah dengan Yahudi, kisah Nabi-Nabi dan Rasul dengan umat sebelum ini. Confirm, tuan-tuan, dia akan berlangsung sampai hari ini. Ada di kalangan manusia-manusia yang tak boleh menerima kebenaran yang datang daripada orang lain dan menganggap kebenaran mutlak itu adalah milik dia, semua orang lain salah, aku yang betul. Bila orang memperkenalkan kebenaran, dia tolak. Bila orang memperkenalkan kebenaran, dia tak mau. Sebab dia telah memutlakkan kebenaran itu hanya ada dan jadi milik dia, lain salah. Sifat memutlakkan kebenaran milik kita itu termasuk jahiliyah. Kita seorang betul, orang lain salah. Orang lain juga ada kebenaran yang perlu disuarakan, yang perlu dikeutarakan. Kenapa kita menyombongkan diri untuk menerima hak dan kebenaran yang datang daripada orang lain? Kecuali orang tu anggap sama macam pattern kita sebut, cukup dan sempurna. Jangan pernah sekali-kali melakukan kesombongan. Okey, seterusnya. Yang keempat. 10 minit baki. Nafsu dan kesenangan. Atas dua ini,
nafsu dan kesenangan boleh juga membawa manusia pada condition dan sistem jahiliah. Sebab-sebab nafsulah berlaku apa yang digambarkan pada zaman Rasul. Sebab nafsu manusialah mereka suka minum arak. Sebab nafsu manusialah mereka suka berzina. Sebab nafsu manusialah mereka suka saling bunuh-membunuh. Sebab nafsu manusialah mereka berbuat perkara-perkara yang di luar logika manusia dan nalar manusia pada ketika itu. Jadi nafsu yang sebenar bagi manusia yang hebat, manusia yang cerdik, manusia yang cerdas ialah dia mengawal nafsu dia untuk digunakan pada jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada jalan yang dilarang oleh Allah. Islam datang bukan untuk memusuhi nafsu. Islam datang bukan untuk mencantas nafsu. Islam datang bukan untuk mematikan nafsu, tetapi untuk dididik, untuk diperhalusi, untuk dipelihara mengikuti jalan yang sebenar. Macam mana pun tuan buat, tuan tak boleh bunuh nafsu. Tuan tak boleh bunuh nafsu. Yang tuan boleh buat paling tinggi, nafsu ini dididik dengan ketentuan Allah. Contoh, ketentuan Allah, manusia ni ada gharizah, ada naluri untuk berpasangan, lelaki, perempuan. Jadi nafsu ini dididik dengan jalan yang betul, berkah, berkahwin. Kalau hak tak betul, berzina. Hak tak betul lagi, berhomo. Hak tak betul lagi, berlesbo. Tu istilah singkat, nama apa benda lesbo, tak pernah dengar ustaz ni. Bunyi bobo macam Syerif Lobo dulu cerita polis dulu kan. Orang lama-lama tahu lah Syerif Lobo kan. Cerita polis dulu. Okey, dia akan jadi demikian. Maksudnya begitu juga dari sudut ibadah. Didik nafsu kita untuk mentaati perintah Allah. Bukan dah ada gambaran, jangan melebih-lebihkan. Jangan melebih-lebihkan. Dan ada gambaran dan sirah Rasulullah, ada tiga orang datang nak jumpa Nabi. Tapi waktu itu Nabi ketiadaan di rumah, jumpa dengan Aisyah isteri Rasulullah. Mereka bertanyakan tentang keadaan dan ibadah Rasul. Seolah-olah apa yang mereka nak buat itu lebih daripada yang ditentukan dalam agama. Ada seorang tu dia nak puasa tak berhenti. Puasa je. Ada seorang lagi dia nak solat malam tak berhenti. Malam je nak solat sampai subuh. Ada seorang lagi dia nak buat apa tuan-tuan? Ada yang nak puasa, ada yang nak solat, ada seorang lagi tak mau kahwin. Kerana berkemungkinan bagi dia kahwin itu akan mengganggu ibadah dia. Bila Rasulullah balik, Rasulullah menjelaskan tentang manusia ini ada hak-hak pada diri dan tubuh dia untuk dipenuhi. Maksudnya yang nak puasa seterik tu tak bolehlah buat demikian. Maksudnya kita boleh kena puasa, kena berbuka. Kita kena berpuasa, kita kena makan. Kita kena berpuasa, kita kena minum. Lepas tu puasalah balik. Ada selang-seli. Tak mau kahwin. Rasulullah kata aku pun berkahwin. Sebab manusia ni mempunyai nafsu. Jadi nafsu ini cara yang terbaik ialah melalui jalan perkahwinan. Lepas tu hak tu pula nak solat malam straight. Rasulullah pun kata aku pun buat ibadah. Tapi ada masa aku rehat. Ada waktu tidur kita, ada waktu kerja kita, ada tu ibadah. Tak boleh nak ibadah straight. Jadi apa yang Rasulullah ajar tu antara yang terbaik. Antara yang terbaik. Cara manusia nak menjalani kehidupan dia sebagai manusia, sebagai ahli ibadah, sebagai seorang yang bekerja pada jalan Allah, disunnahkan oleh Nabi dengan hadis-hadis dan sabda baginda. Kita nak berwirid, kita nak berzikir, ada ketentuan-ketentuan. Maksudnya di sini, itu yang terbaik yang diajar. Itu kesempurnaan yang diajar. Tetapi kita kadang-kadang bab agama ni, bila ustaz duk mengajar, tuan guru duk mengajar, kita rasakan terlampau banyak. Ustaz suruh sebut macam ni, ustaz suruh zikir macam ni, ustaz suruh ni. Bila banyak kita jadi, oh banyak sangat ni aturan-aturan, jadi serabut kepala saya nak pakai hak mana. Bila kata agama saja jadi serabut terus.
Tapi kalau kita jumpa balik tengah-tengah malam, awak balik tengah malam ni outstation ustaz, kalau nak kira serabut kepala kerja kan tidak boh marah. Oh kalau hak ni boh marah pula, serabut sebenarnya kepala tapi rela buat. Oh kalau tak kena buang kerja. Hak dunia kita, kita pandai. Padahal serabut tapi kena buat. Eh tak boleh, tak siap ni, esok mari bertimbun hak lain pula, saya kena selesaikan tu yang balik pukul 3 pagi ni. Tapi kalau hak ni saja berasa banyak dah. Hak ni saja berasa berat dah. Hak ni saja berasa membebankan dah. Bila dipalitkan atas nama sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran agama. Jadi ingat, nafsu ini dididik, bukan nak dimatikan. Sebab itulah tidak beriman salah seorang di antara kamu sehinggalah dia mendidik nafsunya kepada menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Didik untuk ikut apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau sebenarnya nak ikut nafsu macam-macam dah rasa nak buat dah. Kita ada panduan. Tapi kalau tak mau dididik macam-macam rasa nak buat. Bila rasa nak buat kita dah terobos benda tu. Kita dah terobos benda tu. Tuan-tuan, kalau hakikat sebenarnya yang kita sebut jahiliah-jahiliah tadi, senang je. Senang je. Apa yang berlaku dalam dunia hari ini sebagai contoh? Kita ambil simple. Ini ayat biasa. Saya cuba gambarkan ini adalah arak. Jangan silap faham. Ini botol arak. Saya cuah. Ini arak. Sekarang ni. Kata, kalau kita berjalan di mana-mana inci dan belahan dunia sekalipun, ramai atau tak ramai orang minum benda ni? Saya tanya, ramai ke tak ramai orang minum benda ni? Maksudnya orang minum arak. Ramai. Dan yang minum itu terdiri daripada pelbagai etnik. Ya. Yeah. Dan mungkin yang minum itu terdiri daripada pelbagai bangsa. Ya. Yeah. Lebih jauh mungkin dari pelbagai agama. Kalau kita jumpa, kita panggil. Kebetulan ada sisi agama yang berbeza. Mereka sedang minum ini, katakan. Secara jujur kalau kita tanyakan dan jawapan jujur juga yang kita nak, kalau kita tanyakan kepada agama Kristian sebagai contoh, ini halal ke haram di sisi agama kamu sebenarnya? Bukan saya nak tanya kenapa kamu minum sekarang, nak tanya hukum di sisi agama kamu sebenarnya, boleh ke tak boleh minum benda ni? Agak-agak apa jawapan dia? Tak boleh. Kalau tanya orang Yahudi, tak boleh. Kalau tanya orang Hindu, kalau tanya Buddha, bahkan boleh dikatakan hampir semua agama melarang daripada meminum benda-benda yang memabukkan dan menghilangkan akal. Larang ke tak larang? Larang. Jadi, bila mereka minum, mereka adalah antara golongan-golongan yang keluar daripada kepompong ketetapan agama. Agama larang, tapi mereka terobos larangan tersebut sampai berlakulah perlakuan minum arak. Isunya, kalau dalam agama semua diharamkan minum ini, kenapa minuman ini perlu ada dan wujud, tuan-tuan? Ada, bukanlah nak tanya ni. Nafsu tu nafsu. Kristian tak boleh, Hindu tak boleh, Buddha tak boleh, Islam tak boleh, Yahudi tak boleh. Yang jadi nak ada menantang ni di tempat kita tu, siapa hak nak minum sebenarnya? Dah kata tadi semua tak boleh. Siapa yang nak minumnya? Sampai perlu ada kedai, sampai perlu ada premi, sampai perlu ada kilang. Siapa yang nak minum sebenarnya? Dah kita ambil sisi habis tadi, semua tak boleh. Jadi yang jadi ada ni siapa yang naknya? Yang naknya orang-orang hak langgar ketetapan agama. Maksudnya bila adanya benda ni, dia nak mewujudkan manusia-manusia yang tak langgar ke yang langgar? Saya tak jawab, tuan-tuan jawab. Jadi kalau tak mau wujudkan manusia yang tak langgar, tak pada. Sebab kita tak mau orang langgar. Tapi bila kita ada, kita nak suruh orang langgar. Kita pula ambil satu sisi yang lain. Sport Toto, Magnum, berapa D ikut dia lah. Kalau tanya ni, boleh tak berjudi dalam agama kamu? Ni. Tapi semua tu berjudi. Hak kita jumpa. Jadi maksudnya bila mereka berjudi, mereka dah luar daripada
kelepompong ketetapan agama yang melarang mereka berjudi. Isunya bila buka kedai judi, siapa yang nak berjudi? Dah semua larang, apa keperluan benda tu ada di sini? Semua tak boleh. Perlu apa benda tu ada? Maksudnya nak mewujudkan orang yang berjudi. Dengan kata lain, nak mewujudkan orang yang langgar ketetapan agama dia. Bukan nak menghalang tempat-tempat perzinaan. Kelab malam tu lah, rumah uruk tu lah, rumah pelacuran ni lah. Dah semua haram berzina, siapa yang nak pergi sini ni? Siapa yang nak pergi? Bila? Senang macam ni lah. Walau kata haram sekalipun, kalau bina depan mata, hak kata haram pun orang pergi ke tak pergi? Kita tak mau judi, tapi buka kedai judi depan kita. Akan ada tak orang pergi? Dengan kata lain, bila buka adalah, bila jual adalah orang nak beli. Jadi siapa yang nak mewujudkan sistem dalam masyarakat macam ni sebenarnya? Kalau betul kita kata jujur nak jadi baik, jujur pada pandangan agama, jujur pada ketetapan agama, kenapa yang jadi sebaliknya? Sebab nafsu tadi dipancing dengan benda-benda tadi. Bukan kita nak ajak supaya nafsu ini dididik supaya terhalang dari benda-benda tadi. Tapi dengan wujudnya benda tadi, nafsu itu dipancing untuk kita keluar daripada kepompong. Dan hasilnya itulah. Sebab itulah antara hadis-hadis Rasulullah di akhir zaman, ilmu itu akan diangkat tuan-tuan. Ilmu akan diangkat. Salah satu bentuk ilmu diangkat, apa yang Rasulullah sebut? Dimatikan. Dimatikan ulama-ulama. Ulama meninggal. Dia meninggal bukan sahaja meninggalkan jasad, tetapi meninggalkan ilmu tu pi sekali dengan dia. Jadi sebab itulah mana-mana ulama yang ada, jangan kita lengahkan mereka. Maksud jangan lengahkan, cari mereka, rebut ilmu yang ada pada mereka, belajar selama mana hayat mereka masih ada. Bila mereka dah tak ada, ilmu yang mereka ada tu akan pi sekali dengan mereka. Seorang demi seorang ulama besar meninggal, seorang demi seorang ulama kecil meninggal, seorang demi seorang orang yang berpengaruh meninggal. Lah sekali akan tinggal golongan-golongan yang macam mana? Tetapi walaupun ulama meninggal ustaz, macam mana ilmu boleh kurang? Lagu mana tu? Contohnya macam ni ustaz. Hari ni seorang meninggal ulama besar, hari ni juga kita telah menghasilkan 100 graduan PhD. Seorang hari ni meninggal, tapi hari ni di universiti tu 100 PhD dapat convocation. Seorang ulama meninggal, universiti kami 1000 yang ambil MA yang dapat hari ni. Hak tu pula meninggal, 100 orang, 1000 orang, 10,000 hak dapat ijazah. Maksudnya orang-orang alim, orang-orang berilmu lagi banyak. Macam mana ilmu tu boleh diangkat? Patutnya ilmu tu makin bercambah, ilmu makin berkembang. Ya benar. Seorang ulama meninggal mungkin hari ini 100 PhD ada. Seorang ulama meninggal mungkin 1000 MA ada. Seorang ulama meninggal mungkin beratus ribu graduan BA ada. Dan kita boleh katakan ilmu itu sentiasa berkembang dan bercambah, dan melihat kepada situasi tadi, tak mungkin ilmu tadi akan hilang dan diangkat. Tetapi dari sisi lain, bila ulama-ulama membahaskan makna ilmu itu diangkat ialah bila mana yang berkurang itu bukan alim-alimnya, yang mana yang berkurang itu ilmu-ilmunya, yang terangkat itu ialah ilmu itu sudah kehilangan fungsi untuk merubah masyarakat. Ilmu ada, tapi fungsi ilmu yang diajarkan tu tak boleh dah nak jadi ejen mengubah masyarakat. Ajak ilmu, ajak tu, ajak ni, tapi apa yang diajak tu tak mampu berfungsi untuk ubah manusia pada masa itu. Itulah tanda-tandanya ilmu sudah diangkat. Persoalan simple dan ringkas. Mati seorang ulama, lahir 100 PhD tadi, adakah masyarakat ke arah kebaikan atau lebih bertambah buruk? Jawapan ada pada tuan-tuan. Maksudnya dengan lahir beribu-ribu ni tadi, patutnya masyarakat lagi okey, masyarakat lagi baik, masyarakat lagi bagus. Tapi yang berlaku sebaliknya.
Di mana nilai-nilai ilmu tadi? Bila ilmu tadi dah kehilangan fungsi untuk jadi ejen mengubah masyarakat. Oh, lebih dah. Tak apa kah? Tak apa kah tuan-tuan? Oh, kita pilih satu lagi. Tradisi. Tradition. Tradisi. Apa yang dikatakan tradisi? Tradisi ini selalu dikaitkan dengan perkara-perkara seperti takhyul, khurafat, benda-benda yang diada-adakan. Kadang-kadang kita sebab ejaan tu dah. Sebab ejaan tu dia jadi lari sebenarnya makna dia. Contoh kita sebut tahyul. Tahyul yang sebenar, tahyul ke takhyul yang sebenar? Kha yang sebenar. Sebab takhayyal tu khayal, fantasi, cerita-cerita dongeng, cerita khayal. Tapi sebab selalu dah digunakan penggunaan tahyul, dia tak jadi tah dah. Tahyul, tahyul. Itu kadang-kadang kata, ustaz tahyul ni kita gelak saja. Sebenarnya dia nak habat tahyul. Dia hak awal-awal lagi salah dah. Penggunaan tahyul khurafat apa. Baik. Benda-benda yang berlaku dalam masyarakat kadang-kadang. Sebab agama datang untuk membawa perubahan. Agama yang dibawa oleh Rasulullah untuk bawa perubahan dalam masyarakat. Banyak benda-benda tahyul dalam masyarakat. Antara kepercayaan-kepercayaan tahyul dalam masyarakat pada masa itu. Contoh, kalau kita buka surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi, berilah peringatan kepada mereka yang mengatakan Allah itu mempunyai anak kan. Kalau kita buka syarah dia, antara tahyul masyarakat Arab Quraisy pada masa itu meyakini malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, bukan? Baca huraian tafsir. Skeptik kepercayaan malaikat tu mereka percaya, tapi malaikat tu seumpama anak-anak perempuan Allah. Antara tahyul lain, kalau tengok burung kan, kalau burung tu terbang naik ke kanan boleh melakukan perjalanan, tapi kalau burung terbang ke kiri, itu menunjukkan kesialan. Kalau berjalan ni adalah malapetaka bencana nak jadi pun. Padahal tak ada kena-mengena pun. Kalau kita nak amal hak tu lagu mana hari ni? Nak start kereta, zoom, 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 zoom. Oh, ke kanan. Boleh. Pi kerja. Kalau pagi tu nak pi kerja, burung ke kiri lagu mana? Agak-agak kalau kopi ni mesti bos marah. Kalau kopi ni banyak kerja. Kalau macam-macam lah bentuk kesialan. Antara lain ialah, kalau mereka nak berjalan jauh, mereka akan ikat satu ikatan tali pada dahan pokok yang berada di rumah mereka. Satu dahan pokok yang berada di rumah mereka. Kalau mereka balik, tali itu masih ada di situ, bermaksud isteri mereka tak curang. Kalau tali itu terbuka, maksud isteri curang. Jenuh kalau orang lalu kita nak tali apa? Buka. Bini dia tak ada apa-apa. Jenuh nak curang lagu tu. Dia bermain benda-benda skeptik, tahyul, khurafat macam ni. Lepas tu dia percaya sebenarnya ada sejenis ular kecil yang duduk dalam tubuh manusia. Bila ular ni lapar, ular ni menggigit-gigit dan kita akan rasa lapar. Sebab kita lapar tu ada ular kecil duduk gigit. Maksudnya kalau ular tu kenyang, kita pun relax. Tak tahulah ular kecil tu cacing ke apa. Okey, tu antara khurafat dia. Lepas tu dia juga suka buat apa? Jenis bubur dalam bentuk. Kalau dulu nak kata dia guna buluh, buluh tu ada ke tak? Tanah Arab. Tapi macam bekas, kalau kita kata perumpamaan macam bekas badminton punya buah tu. Bekas badminton punya buah, kemudian masukkan apa? Anak-anak panah. Kemudian dia buat gerrrr, cabut. Ha, kalau macam ni, tanda macam ni. Kalau cabut macam ni, tanda macam ni. Adalah dia punya tanda-tanda tu. Ni antara bentuk-bentuk khurafat. Tapi ada benda-benda yang special, contoh. Kalau mereka ni berjudi, contoh, mereka berjudi ni, ada yang mereka sembelih unta-unta ni, mereka berjudi dalam bentuk derma, tahu tak? Mereka berjudi ni bukan nak dapatkan unta tu. Tapi bila mereka menang, itu adalah satu kebanggaan. Mereka bukan banggakan jumlah unta yang mereka menang berjudi tu. Bukan kata, oh aku menang, dapat 10 ekor unta. Tak. Tapi dia nak habaknya, oh terror aku berjudi, kamu semua kalah. Tapi unta ni disembelih, daging tu diberikan kepada fakir miskin. Hebat kata hebat? Berjudi tapi derma daging tu. Bukan nak daging tu pun, dia orang kaya. Lepas tu dia bertanding minum arak. Grup A duduk belah sana, grup B duduk belah sini. Mula-mula letak 20 bekas arak.
pakat-pakat minum. Okey, gelas yang pertama, guduk 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 guduk, hang pula. Gelas pertama guduk. Oh, masih tidak mabuk. Saya pula yang kedua, guduk 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 guduk. Okey. Tiba-tiba habis 20 gelas saya okey. Kawan tu 12 gelas mabuk ah. Maksudnya siapa yang menang? Siapa yang menang? Sayalah, habis 20 gelas pun tak mabuk. Kawan tu 12 gelas lingkup dah. Kalau sama-sama lepas 20 okey lagi, tambah lagi 20. Nak tunggu apa dia? Nak tunggu siapa? Siapa tak mabuk. Jadi siapa tak mabuk tu dianggap hebat. Dia bukan apa, nak menunjukkan dialah hebat tu je. Anda pernah tak ada pertandingan macam ni? Ataupun tuan-tuan nak buat sebab arak tu tak boleh, kita buatlah pertandingan minum air oren ke. Hang 20 gelas, aku 20 gelas. Air Pepsi ke Coca-Cola ke, ikut dia lah kan. Semata-mata nak tunjuk hebat. Tak payahlah Coca-Cola. Just budu, budu sebotol, kawan tu budu sebotol. Tengok habis ke tak botol sebudu. Okey, tu yang keempat. Yang kelima dah. Yang keenam ialah kerohiban yang diada-adakan. Maksud kerohiban yang diada-adakan seperti ulama-ulama dan rohib-rohib Nasrani. Yang semata-mata macam pattern hak orang pergi jumpa Nabi itulah lebih kurang. Maksudnya mereka nak mewujudkan kerohiban ni tak mau kahwin. Nak beribadat semata-mata di dalam rumah ibadat. Nak beribadat semata-mata di dalam gereja. Sehingga meminggirkan kehidupan yang sepatutnya dijalani. Nak buat ibadah semata-mata. Sedangkan Islam mengajarkan ada masa kita perlu lehat. Ada masa kita perlu beribadah. Ada masa kita perlu bekerja. Ada masa untuk keluarga. Ada masa untuk diri sendiri. Maksudnya itu yang diajarkan oleh agama. Bukan hidup cara rohban, kerohiban seperti itu. Dengan meninggalkan dunia luar semata-mata nak tumpukan kepada ibadah semata-mata. Jadi antara sebab itulah ada yang tak mau berkahwin. Ada yang tak mau berkahwin. Dan ada yang lebih jauh daripada tu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharam apa yang dihalalkan oleh Allah. Berkemungkinan berlaku. Sebab benda tu berlakulah kita tak boleh nafi. Kadang-kadang sebab terlampau syok, terlampau asyik beribadah, sampai satu tahap benda hak halal tu jadi haram. Apa dia? Oh, sekarang sampai tahapnya kira degree ke 17 sudah terangkat kepatuhan syariat daripadaku. Selepas ini aku tidak wajib lagi untuk sembahyang. Oh, sembahyang tu orang lain yang wajib. Aku ni tahap degree 17, tahap dewa 19 ni. Maksudnya sampai ada yang ditipu, difitnah oleh iblis dan syaitan sampai nak suruh merasa diri dia ni lama beribadat tu jadi rasa hebat dah. Tak perlu dah sembahyang, tak perlu dah puasa. Maksudnya syariat tu terangkat dah. Kita sebut ni benda ni berlaku, hak tak berlaku tu tak berlakulah. Hak tak berlaku atas orang tu, dia sekadar beribadat, go on. Tapi sampai ada tahap macam tu, ni fitnah jadi atas dia. Sebab jangan kita sangka iblis itu bodoh. Iblis tu dia akan memancing, iblis itu akan kesan kita melalui karakter. Orang ni cenderung kepada apa? Kalau orang ni cenderung kepada ibadah, dia akan buat cara bagaimana nak umpan dan pancing orang ni kepada ibadah. Kalau orang ni cenderung kepada benda ni, dia akan umpang ikut kecenderungan orang tu. Dia akan tak sama. Kalau kita buka kitab Talbis Iblis kan, belitan Iblis Ibn Qayyim tu. Maksudnya dia nak belit ulama' macam mana. Dia nak belit orang awam macam mana. Dia nak belit ahli fiqih macam mana. Dia nak belit ahli sufi macam mana. Ada cara-cara yang kita boleh pelajari. Apapun kembalilah. Apa yang disebutkan oleh surah Yasin yang selalu kita baca tu. Surah Yasin. Surah Yasin tu ayat 60 ke ayat berapa? Siapa ingat? Siapa hafal surah Yasin? Allah ta'budu syaitan tu macam mana ayat depan dia? Siapa ingat ayat 60 ke? Tengah dah Allah ta'budu syaitan tu. Tok Imam, mana Tok Imam? Oh. Ustaz berkenal saya lah ni. Maksudnya jangan sesekali kamu la ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan. Itulah terjemahan pun. Skeptik macam apa? Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan kan? Bukan dah alam ahad telah dibuat perjanjian ke atas anak-anak Adam, jangan sesekali kamu menyembah setan, terjemahan biasa.
agak-agak skeptik kita menggunakan tafsiran jangan kamu menyembah setan. Sesiapa pun yang melakukan dosa-dosa ni, agak-agak bila kita nak dengar dia kata dia sembah setan. Maksud saya macam ni. Arak. Aku minum arak je bila masa aku sembah setan. Aku memang minum arak, aku mengakui, tapi aku tak pernah sembah setan. Hak sembah berhala pula? Ya. Kamu kata aku sembah berhala. Memang aku sembah berhala. Aku sembah batu, aku sembah patung, tapi sembah setan ingat aku tampak, aku tak pernah sembah setan. Hak berzina pula? Oh, aku cuma berzina. Hang jangan lebih-lebih kata aku sembah setan. Aku tak pernah sembah setan. Aku berzina je. Aku buat jahat je, tak pernah sembah setan. Agak-agak bila orang nak mengaku dia sembah setan? Kalau kita guna skeptik, jangan sesekali kamu menyembah setan. Pelaku dosa apa yang kamu mengakui dia sembah setan? Walaupun dia mengakui dosa dia buat, tapi sampai bila pun aku tak pernah sembah setan. Jadi skeptik ini perlu diurai. Jangan sesekali kamu mengikuti jejak-jejak langkah syaitan. Minum ini jejak-jejak langkah Rasul ke setan? Berzina ikut jejak langkah Rasul ke setan? Bila kata ikut jejak-jejak langkah, semua akan ke kena. Tapi dia memang spektik, jangan sembah sampai bila tak mengaku. Tak pernah ada hubungan pun. Eh, dosa saya tak pernah sembah setan. Tak akan ada hubungan. Tapi skeptik ini perlu dihuraikan. Wahai manusia, jangan sesekali kamu mengikuti jejak-jejak langkah syaitan. Jadi apa saja bentuk-bentuk jahiliah tadi sehingga menghasilkan apa dia? Prasangka yang buruk terhadap Allah. Menggunakan sistem jahiliah. Tabarruj, penampilan jahiliah. Kemudian beribadah dengan ibadah jahiliah. Bersyariat dengan syariat jahiliah. Bertradisi dengan tradisi jahiliah. Ini bermaksud sebab-sebab tadi antara punca. Walaupun yang didatangkan enam, mungkin penambahan-penambahan luar konteks daripada enam yang kita bicarakan, ada ilmunya pada tuan-tuan lebih daripada enam yang boleh menjadi penyebab kepada sebab-sebab berlakunya jahiliah, yang boleh membentuk kepada satu cara hidup dan sistem yang dikatakan jahiliah. Jadi sebab masa yang mencemburui kita, dia tak cemburu mana sebenarnya. Saya pun penat letih sebab ni malam terakhir agak sedikit bersemangat. Walau apa pun, saya hanya cuma penyampai. Yang memberi kefahaman kepada tuan-tuan bukan kerja saya. Saya hanya sebagai penyampai. Yang bagi faham kepada tuan-tuan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekadar meminjam ilmu daripadanya. Tak ada apa pun. Jadi harapan saya, semoga malam ini semua kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan nilaian sebagai neraca dan timbangan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah, mana yang putih, mana yang hitam, dan sentiasa membawa jalan kita, hidup kita, mencari petunjuk dan hidayah Allah. Petunjuk dan hidayah dia tak mari lagu tu, kita yang kena cari. Jadi pertimbangan antara petunjuk dan hidayah, mana lagi tinggi, taufik ke hidayah? Wabillahi taufik wal hidayah. Mana lagi tinggi, taufik ke hidayah? Oh, ada orang kata hidayah. Ada jawapan lain? Taufik lagi tinggi, hidayah lagi tinggi. Kalau skeptik nama, taufik tu lelaki, hidayah tu perempuan. Kalau kita gabung, dia jadi nama pemain badminton Indonesia, Taufik Hidayat. Kalau taufik betul, hidayah betul, macam inilah. Secara ringkas, hidayah ialah Allah meletakkan kepada kita satu pengetahuan untuk membezakan mana yang betul, mana yang salah. Allah letak dalam diri kita, bila kita dapat hidayah, ni benda betul, ni benda salah, ni barang baik, ni barang buruk. Itu hidayah. Tetapi kenapa taufik lebih tinggi? Sebab tak semua orang yang dapat hidayah akan diberi taufik oleh Allah. Maksud taufik ialah
tak semua orang berjaya ataupun akan mengikuti benda baik yang dia tahu. Tak semua orang akan follow, akan ikut benda baik yang dia tahu. Itu taufik. Contoh, Allah bagi hidayat pada kita kebenaran tentang solat. Maksudnya kita tahu dah, solat itu baik, tak solat itu tak baik. Tapi tak semua orang mampu nak ikut benda baik yang dia tahu tu. Alhasil sebab itulah ramai tak semayang. Kalau tanya orang tak semayang sekalipun dah, semayang tu baik ke tak baik? Apa jawapan dia? Baik. Tak semayang tak baik. Tapi kenapa hang sendiri tak semayang bila hang tahu ni baik? Sebab taufik tu tak semua orang boleh ikut benda baik yang dia tahu. Tinggi tu nak ikut benda yang baik yang kita tahu. Puasa baik, hidayah eh? Tak puasa tak baik. Bila dapat taufik dia boleh puasa sebab dia tahu puasa tu baik. Tapi kenapa ada orang tak puasa? Kenapa ada orang tak puasa sedangkan dalam masa yang sama dia tahu puasa tu baik, tak puasa tu tak baik? Kenapa dia tak puasa? Sebab tak ada taufik. Nak ikut benda baik yang kita tahu bukan senang, tuan-tuan. Banyak benda baik kita tahu tak terbuat, tak terikut sebab tidak ada taufik. Ada taufik, itulah yang akan kita buat. Dengan ini berakhirlah. Oh, saya mengeluh dua kali dulu sebab penat. Minta maaf tuan-tuan dengan masa yang ada, dan saya mengharapkan kupasan pada malam ini dapat memberi sedikit sebanyak kefahaman, penerangan dan pencerahan kepada tuan-tuan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, saya bukanlah yang terbaik dan bukan yang paling alim, tetapi sekadar menyalurkan maklumat dan informasi yang saya ada, yang cuma dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik tetap datang darinya, yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena dan sentiasa bersalah, itulah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.